Kita bermula 9 pagi tadi, kita adakan program Off Sejak, di mana saya mewakili Amanah Bukit Gantang, kita turun ke bawah, ke PDM untuk membuat culaan dan untuk juga mempromosikan Pakatan Harapan. Nah, itu antara objektif Off Sejak. Kemudian petang tadi, bermula pukul 3 sampai pukul 6, kita ada satu program yang dinamakan sebagai program Mesra Rakyat. Jadi kita cuba turun ke padang bersama-sama masyarakat, mendengar masalahnya. Pada masa sama kita gangguan makhluk halus. Sekarang ni bukan masalah ekonomi, makhluk halus ada juga, macam-macam masalah. Kemudian kita ada jualan amal, jualan amal. Kita ada stok pakaian yang cantik-cantik untuk dijual secara murah. Kita tak letakkan harga. Siapa-siapa pun boleh beli dengan harga yang dia suka. Jadi pun ramai tadi. Kalau siapa tak rugi, tak datang rugilah tadi. Dan kita ada makanan. Malam ni sambil kita bersembang-sembang, bertukar-tukar fikiran, kita boleh makan. Banyak makan laksa, kuih, kan. Jadi saya sekali lagi mewakili Amanah Bukit Gantang dan juga sebagai pengerusi Pakatan Harapan Bukit Gantang ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Tadi yang terlibat bukan sekadar pemuda Amanah, yang terlibat juga Armada. Pemuda daripada Bersatu Bukit Gantang. Jadi saya ingat mengucapkan terima kasihlah. Jadi saya rasa sekadar tu, insyaAllah. Jadi saya rasanya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang dapat hadir, tuan-tuan puan-puan yang hadir pada malam ni. Jadi insyaAllah saya serah balik pada pengerusi kita. Terima kasih pengerusi. Terima kasih diucapkan kepada Haji Mugat dengan ucapan beliau. Tuan-tuan, kita tak punya masa lagi untuk menghadapi PRU ke-14. InsyaAllah dalam masa terdekat lagi mungkin Memanda Perdana Menteri kita akan mengumumkan bila masa kita akan menghadapi pilihan raya, yang mereka mengatakan itulah ibu segala pilihan raya yang mereka akan hadapi. Maknanya di situ mereka akan gunakan sebaik ruang yang mereka adil dan keadaan yang lebih mesra kepada rakyat. Itu yang kita harapkan, insyaAllah. Seterusnya, saya tanpa memasa, saya menjemput Ketua Pemuda Pakatan Harapan Negeri Perak, Saudara Asno, untuk menyampaikan sedikit ucapan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya al-mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera yang dimuliakan Timbalan Ketua Pemuda Amanah Negeri Perak selaku pengerusi Saudara Syafiq, yang saya raikan Datuk Seri Niza Jamaluddin Adun Cangkat Jerin merangkap Timbalan Pengerusi Amanah Negeri, Tuan Haji Megat Syarifuddin Timbalan Amanah Bukit Gantang, Ustaz Azizi daripada Batu Gajah, rakan-rakan daripada Bersatu, teman-teman daripada Keadilan, AJK kawasan, AJK Cawangan Amanah, sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah hari ini dapat kita berprogram di Kampung Pak Darus. Program yang saya difahamkan, program yang julung kalinya diadakan di kawasan Kubu Kuat Parti Laki kepada Rosmah. Tapi alhamdulillah nampak sambutannya sangat menggalakkan. Ini adalah langkah pertama kita untuk hari ini. Berlakunya satu kepelikan, kejanggalan dalam kabinet Najib ni. Kita duk bising daripada semalam, kata ada satu entiti syarikat ini menguruskan pendaftaran umrah. Para umrah ni nak pergi mengajarkan umrah ni, ada satu syarikat diwujudkan, sengaja diwujudkan untuk menguruskan data-data orang Islam yang nak pergi umrah rakyat Malaysia. Dahlah dia, syarikat ni diwujudkan, ada pelbagai tax yang dikenakan, maknanya cukai, GST. Kita punyalah bising haru biru dalam Facebooknya dengan Twitternya. Kita viralkan bagaimana syarikat ini ditubuhkan hanya dalam September 2017 dapat kontrak untuk mengendalikan data-data yang nak pergi umrah ni. Kalau dikira-kirakan lebih kurang 24 juta kutipannya dalam setahun. Kuasa rakyat yang kita bicarakan dalam alam maya pun, hari ini anak Razak, Tun Razak, dia pun dah celaru, dia pun dah tak cempera dah. Petang ni Laki Rosmah
dia boleh membatalkan kontrak ini. Tuan-tuan, nak sign kontrak dengan kerajaan ni bukan senang. Dia banyak yang kena dokumentasi, kena dikepilkan, dilampirkan untuk menjustifikasikan kontrak itu selayaknya syarikat ini diterima. Bukan mudah. Dan kerajaan pun ambil masa juga, betul ke, boleh ke, ada ke keupayaan baru dianugerahkan. Bukan sewenangnya hari ini saya nak kontrak ni, bagi sign boleh lulus. Tak, dia ada jugalah, memanglah ada prosedur yang perlu di ikutlah kan. Bila dakwah kita bising, tengok-tengok, saya bukan rasis perkara ini. Satu syarikat yang majoritinya pengarahnya orang Cina. Minta maaf, bukan saya rasis perkara ini. Tapi yang kita bicarakan, kamu sampai taraf ini kamu nak cekik rakyat. Sampai taraf orang nak pergi umrah kamu kena cekik rakyat. Wujud satu syarikat pula, syarikat entiti swasta. Kita tidak mempersoalkannya jika tabung haji yang menguruskan data-data ini. Ya, berlakunya penipuan dalam kalangan agensi yang diubah umrah ni, yang tawarkan umrah, memang ada kerugiannya berjuta-juta ringgit. Kita tidak menafikannya. Kalau itu hasrat kerajaan untuk memperbaiki penipuan ini, mengelak berlakunya penipuan ini, kenapa tidak dianugerahkan kepada tabung haji yang memang kita tahu ada kepakarannya? Tapi kenapa sengaja diwujudkan satu syarikat swasta? Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, kuasa rakyat, walaupun dalam viral Facebook, Twitter maupun WhatsApp, Najib laki Rosmah dah rasa gundah gulana, tergugat. Betul ke tindakan menteri kabinet aku ni? Jadi dia pun agaknya tak tahu kan, penasihat mana pun bagi Datuk Seri. Datuk Seri kena batalkan ni, tak boleh jadi ni. Kami tak tahu nak jawab tak mana. Dia pun batal lah. Ini saya kata, agama UMNO ni kadang-kadang diterjerat juga dengan isu sentimen agama dan bangsa. Jangan diusik. Ini bila diterjerat dengan isu sentimen agama, dia pun dah tempera. Dia terpaksa membatalkannya. Dan kita tidak pasti apakah tindakan susulan daripada syarikat yang telah dianugerahkan kontrak ini. Barangkali boleh dia saman. Kerana apa? Dah di-award tiba-tiba batal tanpa pembatalan tu, barangkali saya tidak tahan dengan tekanan rakyat ni. Rakyat marah dengan apa yang berlaku. Ni nak bagi tahu ni, apa yang Menteri Kabinet fikir ni? Dahlah kita terimpit dengan kos sara hidup GST yang tak hampa-hampa ni, dia mari isu ni dalam sekelip mata. Najib seolah-olah dia menjadi hero kepada orang Melayu Islam, seolah-olahnya digambarkan begitu. Tapi pada pemikiran kita, sebenarnya dia lemah, gagal untuk memantau apa yang berlaku kepada kabinetnya. Perkara sekecil ini pun Najib tak boleh nak kawal, apatah lagi yang kita nak bagi tanggungjawab selepas PRU yang ke-14 nanti. Dalam sidang parlimen, kita minta ahli parlimen Pakatan Harapan, kalau BN tak nak hapuskan GST, tolonglah kurangkan sedikit cukai GST. Ni bukan kata Pakatan Harapan je bercakap cerita GST ni. Tengku Razali pun bercakap. Tengku Razali bercakap juga pasal GST. Tengku Razali ni bukan kecil-kecil anak. Dia berada dalam parlimen, duduk di kawasan Barisan Nasional, ahli parlimen Barisan Nasional. Dia pun tidak rasa selesa dengan apa yang berlaku di bawah ini. Jadi orang kampung, saya nak bagi tahu orang kampung sini, kalau korang rasa selesa dengan GST, tengok-tengok sedikit rakyat di bawah ini. Pergi jenguk kawasan nelayan di Kuala Sepetang. Pergi tengok penoreh getah di kawasan Terong. Pergi tengok di kawasan PPR yang tak jauh daripada ini, bagaimana kehidupan mereka, perbanjaan harian mereka. Tolonglah kita, bukannya kita boleh, aku boleh pakai kereta mewah, cukuplah, tak nak apa lagi, anak aku belajar universiti, keluar insyaAllah ada kerja. Tiada jaminan anak-anak pakcik
keluar universiti dapat kerja mengikut kelulusan yang ada pada mereka. Tiada jaminan. Sebab apa kata saya kata jaminan? Hampir 200 ribu mahasiswa masih lagi menganggur. Terpaksa juga jual. Itu kadang-kadang kita tengok ah. Orang meniaga teh green tea tu, teh cincau tu buka satu table meniaga. Tak jauh sat lagi ada lagi orang meniaga. Dah tak ada dah. Nak pergi interview. Saya difahamkan kawan saya kerja di satu badan kerajaan di negeri Perak, Ipoh. Bahagian HQ lah. Saya difahamkan. Baru ni saya sembang dengan dia. Dia bagi tahu Asnol tanya, kami dekat jabatan ni dah tak tahu dah nak cekor file ni. Cekor bahan cekor. Ha, nak pegang, nak pegang file projek ni. Sat lagi mari file projek ni. Nak pegang settle hari ni mari baru lagi. Sat lagi kami ada kena panggil meeting. Nak bagi tahu apa, SPA pun dah tak ambil dah pengambilan baru untuk menampung kekosongan pegawai-pegawai kerajaan yang telah pencen. Nak bagi tahu itu. Ini menunjukkan tanda aras kerajaan dah tak ada kewangan. Tuan-tuan, nak melantik seorang pegawai kerajaan, dia lantik je contohnya lah doktor, MO lah MO. Sebab MO ni kadang-kadang kita tengok sedih juga mereka ni. Belajar dengan yuran yang tinggi, kos belanjaan bukannya murah. Saya nak bagi satu contoh. MO ni kalau dilantik, kalau tetap, dia dah ada dah pengiraannya Jabatan Pembendaharaan Treasury ni dah kira siap-siap. Tempoh perkhidmatannya daripada tarikh pelantikannya sampai dia pencen umur 60 ke, dia dah ada geran dah. Maknanya duit telah disediakan. Berapa puluh ribu, berapa ratus ribu peruntukan untuk dia sampai dipencen. Itu baru seorang. Geran ni memang dah ada. Apa yang berlaku kalau geran ni dia sekali dengan pencen? Dikira faktor umur kalau pencen habis kuat nak pergi Kampung Batu 200 susun tu. Kampung Batu 200 susun tu lagi 20 tahun, 15 tahun. Mua nak umur 75 lah. Ha, barulah kita buat tahlil arwah untuk hamba Allah ni. Kerajaan tak ada duit, dia tak berani nak lantik. Kerana kalau lantik, kena dah ada geran. Geran ni memastikan setiap bulan dia mendapat gajinya. Sehinggalah pencen. Apa yang kerajaan buat? Saya boleh kata, boleh kata begini kalau saya berani katalah, kerajaan buat sistem kontrak setahun ataupun dua tahun. Habis kontrak, habis tak payah nak fikirlah lagi nak sambung ke nak bagi pencen. Habis lantik orang baru pula. Jadi kita punya sistem kerjaan kita, kualiti pekerjaan kita, pekerja kita di pihak swasta, pihak ada di peringkat awam, makin lama makin merosot. Kerana orang-orang ni tidak diletakkan di tempat yang sepatutnya. Ini apa yang berlaku yang memang saya dengar sendiri daripada kawan saya sendiri. Dan memang kita melihat perkara ini memang berlaku. Kita tidak terkejut. Kenapa? Apa yang berlaku kerajaan ni kenapa? Kita tidak terkejut. Pemborosan-pemborosan yang nyata depan kita. Mana mungkinlah satu kerajaan mengenakan cukai harian kepada rakyatnya dalam masa yang sama dia potong subsidi minyak, dia potong subsidi gula, dia potong subsidi tepung. Di manakah keadilan dan kebijaksanaan kerajaan menguruskan ekonomi kalau dia ngak rakyat ni? Hari-hari dia cekik ni kita. Sebab tu kata saya bagi tahu daripada awal tadi, isu yang saya bangkitkan awal, kuasa rakyat boleh mengubah kerajaan yang ada. Kuasa rakyat boleh dibicarakan dalam Facebook, WhatsApp dan Twitter, boleh menyebabkan orang nombor satu rasa goyang, tak senang duduk. Apatah lagi kalau kuasa rakyat dijelmakan dalam PRU ke-14, saya percaya rakyat akan rasa gembira dengan apa yang berlaku nanti. InsyaAllah, tawaran kita bukan tawaran omongan kosong. Tuan-tuan, saya ulang semula di mana ceramah saya pergi pun saya memberi penekanan GST ni gasak sampai tumpah. Gasak sampai tumpah. Tawaran kita 100 hari kepada rakyat, hadiah istimewa. Hadiah istimewa kepada tuan-tuan. Bukan tuan-tuan saja, insya-Allah generasi yang akan datang merasai nikmatnya. Apa dia tawaran kita 100 hari? Yang pertamanya, kita akan hapuskan GST. Kalau GST dihapuskan daripada pengilang sampai ke rakyat bawahan, akan rasa gembira.
Siapa ada di kalangan kita ni? Ah, aku sukalah ada GST ni. Apa ada hai? Sikit 6 sen, 12 sen bayar. Apa ada masalah? Rakyat mana kata boleh kata suka dengan cukai yang dikenakan dia? Sedangkan kita ni pelbagai cukai yang kita kena bayar kepada kerajaan. Apa manfaat yang kerajaan bagi pada kita? Cukai pendapatan, cukai pintu, lesen kenderaan ni kira cukai lah. Lesen kenderaan ni tiap-tiap tahun kena bayar. Cukai GST ni langkah je keluar rumah, pi kedai, GST. Anak lahir je Najib bin Razak kena GST. Siapa berani menafikannya? Rakyat Malaysia tidak kena GST. Bagi tahu kat saya, siapa berani menafikannya? Tak ada. Ya, kamu menteri, kamu bergaji elaun tinggi, kamu ada elaun segala-gala, elaun kenderaan percuma, minyak boleh diklaim, tol tak payah bayar, kamu selesa di atas, ya. Tapi tanggungjawab di bawah ni bagaimana? Rintihan rakyat di bawah ni di mana? Siapa kata ekonomi Malaysia dalam keadaannya sangat bagus? Pi tengok kat Kemunting, berapa banyak kilang tutup. Dasar-dasar kerajaan ini bukannya dasar untuk rakyat. Dasar untuk keparat-keparat di atas sana. Saya bercakap bukan mewakili diri saya sendiri. Kalau nak hidup selesa, ya, kita boleh memilih cara hidup yang selesa, tidak melawan. Yes boss, yes boss. Tapi itu bukan jiwa anak muda. Jiwa anak muda harus ke hadapan, memberitahu apa yang tidak betul, kita perbetulkan. Jiwa anak muda adalah barisan yang menentang yang paling di hadapan. Kamu kata ya, apa kata rakyat di bawah? Kamu kata rakyat senang, apa kata rakyat di bawah? Kami anak muda menjadi penghubung pengantara kepada rakyat merhain di bawah ini. Bayar kalau nak share ni, tak? Tak. Sebab kita merasa kehidupan rakyat di bawah. Sebab itu kita buat program Salam Jumaat. Sebab itu Pemuda Amanda pergi berbuat rumah Pak Kasim di Sungai Tinggi Terong. Tanggungjawab kita. Mana mungkin kita melihat satu keluarga yang hidup beralaskan kayu pinang, berlantaikan tanah, berdindingkan kain plastik kanvas. Mana mungkin kita melihat perkara itu depan mata dalam era dunia moden ini? Tetapi perkara ini berlaku. Kalau diizinkan ada tayangan slideshow video, sepatutnya kita tayang. Najib, realiti rakyat di bawah ini. Kamu membiarkan satu keluarga, dua orang pasangan ibu bapa dan dua orang anak tidur beralaskan batang pinang, berlantaikan tanah, beratapkan plastik kanvas. Mana pergi peruntukan-peruntukan ini? Sebab itu kata kita, di dalam keadaan kami Pakatan Harapan tidak berkuasa pun kita boleh melihat. Tuan-tuan, umur Najib jauh beza dengan Tun Mahathir. 92 tahun umur Tun Mahathir, beliau boleh memilih cara hidup yang selesa dengan title bekas Perdana Menteri. Dengan segala allowance yang ada, dia boleh memilih cara hidup yang selesa. Tapi mengapa beliau bersama dengan rakyat? Kerana hampir 22 tahun beliau membangunkan Malaysia ini. Mari anak Tun Razak, habis dirosaknya semua. Mana jati diri orang Melayu kalau tanah kita dijual kepada Cina? Bukan Cina ini, Nun, Cina daripada China, Nun. Mana maruah kita? Tak usah ada sembang. Saya beritahu kawan-kawan dalam Bersatu dulu, mereka buat UMNO, mereka buat darah sesedar Melayu-Melayu. Lah ni mereka bersama kita dah telah tengok dengan apa yang berlaku terhadap Malaysia ini. Barangkali pakcik-pakcik kalian ada yang tidak tahu apa yang berlaku di luar sana. Tu kata nak isu YNDB ni, barangkali ada yang tidak faham. Tapi isu YNDB lah ibu segala kerosakan. Saya nak bagi tahu, YNDB ni diwujudkan untuk bersaing sama sehat lah. Ideanya betul. Kita ada khazanah Malaysia, khazanah. Khazanah ni adalah satu badan yang membuat pelaburan. Tanggungjawab sosial dia melakukan, tanggungjawab sosial. Kita lihat khazanah di bawah pimpinan Tan Sri Azman Mokhtar, tak ada apa berlaku pun isu kebocoran. Jadi Najib barangkali dia fikir, macam mana aku nak ambil duit di kerajaan ni?
aku buat satu company lah, YNDB. Lah ni sekarang ni, khazanah yang betul menjaga aset ni, tak ada berlaku kerugian hampir saban tahun, khazanah pun nak diusiknya. Dah, dia mula dah, dia gunakan pemberita luar negara. NSC Singapura bagi tahu khazanah di 40 tahun meniaga untung hanya 1.5% je. 1.5% je. Ialah dia meniaga bukan untuk mencari keuntungan, dia bagi balik kepada kerajaan. Dia buat kerja sosial. Boleh tengok laporan kewangan khazanah. Eh, tahu ke khazanah ni? Khazanah ni lebih kurang felda lah. Lebih kurang felda itu je. Jadi saya nak bagi tahu, saya tak nak ambil masa lama sebab saya kena ke Kuala Kangsar lagi. Saya nak bagi tahu kehadiran kami ini bukan untuk memberi gangguan kepada orang kampung, tak. Minta maaf saya cakap, kehadiran kami nak bagi tahu apa yang berlaku sekarang ini. Kamu tidak boleh hidup selesa di kalangan, di lingkungan kehidupan kamu sahaja. Kamu kena tengok apa yang berlaku di bawah ini. Kamu keluar dari sini, kamu tengok apa yang berlaku pada penduduk di PPR di luar sana. Tuan-tuan, minggu pertama, minggu kedua pembukaan sekolah, boleh tanya mak bapak, rintihan Syekh. Rintihan, ya Allah, kami nak bayar yuran, kami nak beli baju. Anak-anak dia bukan tahu apa. Terutamanya jah satu, jah dua ni, dia tahu nak masuk sekolah kasut baru ya. Sebab apa? Jiran dia yang berkemampuan, mak bapak dia sediakan kasut yang baru, beg sekolah yang baru. Anak-anak tak tahu apa. Tapi mak bapak macam mana? Anak 3-4 orang ni, Melayu, 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 jadilah Melayu macam Najib. Saya nak bagi tahu terima kasih kepada pegawai apa, anggota polis yang bertugas merakam ini. Bagi tahulah kepada ketua SB apa yang berlaku sekarang yang pada Melayu digadai tak? Kerana himpitan, himpitan hidup menyebabkan adanya timbul rasa kesedaran untuk membuat perubahan. Banyak yang kita lihat, tak ada yang kata istimewanya kalau Najib buat BRIM ni. Betul lah dia bagi BRIM setahun sekali, tapi dia punya cekor ni, dia punya ambil jeruk tengkuk ni, hari-hari dia kikihnya kita. Sekadar itu daripada saya, insyaAllah kita bertemu daripada program yang akan datang. Saya berjanji dengan Megat, dengan Haji Megat, saya akan membantu memastikan Dom Bukit Gantang ini dapat mencapai kemenangan. Seterusnya tuan-tuan dapat menghantar wakil tuan-tuan ke Dom Pan, ke Dun Perak dengan juga Parlimen di Malaysia nanti. Terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya, Saudara Asnul, Ketua Pemuda Pakatan Harapan dan Ketua Pemuda Amanah Negeri Perak. Tuan-tuan, kalau kita nak cerita dalam kehidupan yang selesa, banyak kita boleh mencontoh. Antaranya sendiri IR kita, Timbalan Ketua Amanah Kegantang, Datuk Sri Nizam. Mereka berada dalam suasana yang selesa. Mereka boleh hidup selesa tanpa memikirkan masalah rakyat di bawah. Tetapi mereka memilih untuk berjuang, memilih untuk bersama rakyat untuk mengambil pemerintahan negara dan negeri ini supaya ada satu perubahan yang kita buat di peringkat negeri ini, insyaAllah. Seterusnya, saya tanpa membuang masa, saya menjemput Dr. Fakharuddin, Naib Pengerusi Amanah Negeri Perak, untuk menyampaikan sedikit ucapan beliau. Sekian, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera yang saya hormati saudara pengacara majlis Syafiq, yang saya hormati juga Yang Berhormat Datuk Sri Niza yang turut hadir, Insinyur Haji Megat, Timbalan Ketua Amanah Bukit Gantang, tuan rumah, tuan-tuan dan puan-puan, saudari, adik kakak, abang-abang semua yang hadir pada malam ni. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala yang telah mengizinkan kita bertemu pada malam ini. Dan waktu nak masuk lorong tadi jam sikit. Rupanya ada program banyak rupanya kampung ni. Tak dilupakan rakan-rakan daripada parti-parti Pakatan Harapan, PPBM, PKR dan juga
sahabat-sahabat yang lain. Awak ni tekak dah. Tak apa, tak apa, elok sikit. Minum air batu gamak ya banyak. Tapi bagi memenuhi pertemuan pada malam ni, izinkan saya untuk mengupas lebih lanjut kenapa kita berada di sini dan apakah peranan kita sebenarnya. Allah Ta'ala berpesan bagi kita, khususnya kita ni dari kalangan orang Islam, masyarakat Melayu Islam, ada baiknya kadang-kadang kita singkap semula pesanan Allah Ta'ala dalam surah Hud ayat 117, yang mana Allah ringkasnya pesan bagi kita, dan Tuhanmu tidak akan menimpakan malapetaka pada mana-mana negeri disebabkan penduduknya melakukan kezaliman, selagi mana ada di kalangan penduduk tu segelintirnya, walaupun sekecil mana pun, berterusan melaksanakan pengislahan. Pengislahan ni dalam kata yang meluas ialah pembaikan, kerja-kerja untuk merubah pada kebaikan. Kata orang putih tu change for the better. Ha, kena minta maaf, mungkin ada rakan-rakan yang faham bahasa Inggeris, gitulah keadaannya. Sebab itu Parti Amanah bersama rakan-rakan dalam Pakatan Harapan, kita berterusan menentang sebarang bentuk penyalahgunaan kuasa, penyalahgunaan kata orang tu governance dari segi pentadbiran negeri dan negara. Dalam waktu yang sama, kita juga bersama dengan rakan-rakan dan Pakatan Harapan berterusan melaksanakan kempen rasuah, anti rasuah ni. Sebab di akhirnya kita faham inilah adalah sebahagian daripada tuntutan kenapa kita melaksanakan pengislahan, pembaikan, disebabnya kita tak nak lihat kezaliman berlaku lagi. Tuan-tuan dan perempuan yang punya anak-anak yang nak masuk sekolah, macam kata Sarah Hasnul tadi, masa ni nak garuk kepala banyak, mana nak cari duit. Kadang-kadang bukan silap kita, kadang-kadang disebabkan berlaku kebocoran, keterisan di mana-mana. Saya ingin bawa satu suasana. Apabila kita melihat berlakunya rasuah berleluasa, terdapat laporan-laporan khususnya daripada laporan audit negara, laporan bank negara, laporan daripada SPRM sendiri, Suruhanjaya Penjagaan Rasuah sendiri, bila mana kempen anti rasuah ni dilaksanakan seoptima mungkin, semaksimum mungkin, kadang-kadang tu dengan sekederak yang banyak mungkinnya kita larat buat, apa yang akan kita dapat bila mana kita benteras rasuah? Mengikut laporan-laporan ni, paling-paling kurang pun kita dapat kembalikan semula wang-wang yang tiris disebabkan rasuah ni sebanyak 10% daripada jumlah pendapatan sebuah negeri atau sebuah negara. 10%. Saya duk cengok-cengok, katakanlah kalau dalam konteks negeri Perak, katakanlah YB Datuk Sinizal lebih mahir bab-bab ni, mungkin dia akan sambung lagi cerita ni. Katakanlah negeri belanja pendapatan 10 bilion, 10 bilion, 10%, 1 bilion. Kita sekarang ni masalah berdepan dengan yang nak buka sekolah, yang nak masuk universiti, mana nak cari beasiswa, mana nak cari wang untuk membantu anak-anak yang berjaya dan layak masuk ke universiti pengajian tinggi. Saya duk cengok-cengok dengan kawan-kawan dalam Pakatan Harapan. Kita andaikan beasiswa yang kita nak berikan ataupun sumbangan untuk melanjutkan pelajaran ke universiti khususnya umpamanya sebanyak RM10,000 seorang. Kalau kita dapat kembalikan balik 1 bilion tadi, 1 bilion, dan kita andaikan semua 1 bilion tu kita belanja untuk pendidikan pengajian peringkat tinggi, 10,000 seorang, kita dapat menaja dan mengantar anak-anak kita ni, anak-anak tuan-tuan, saudari semua, 10,000 pelajar. 10,000 pelajar dari satu negeri Perak ni banyak yo. Banyak. Senyum semua. Saya nak cerita buat ni sebab ada jiran saya dulu, anak layak masuk universiti, salah sebuah universiti tempatan.
saya jumpa dia, kami tengah semayang. Lepas main maghrib, saya tengok dia ni selalu orangnya ceria je, ceria. Lalu dia menung duduk seorang-seorang. Saya tanya apa hal bang, dia kata awak esok di peringkat permulaan dia. Alhamdulillah anak pun dah graduate dah, dah bekerja dah. Itulah kita ni dalam suasana ni, tuan-tuan dan perempuan perlu membantu kami di Pakatan Harapan supaya mencapai impian kita semua. Nombor satunya umpamanya melihat anak-anak yang layak masuk meneruskan pengajian mencapai impian mereka. Maka pakat-pakatlah kita cari kawan-kawan, kalau yang layak mengundi sempat lagi daftarkan mengundi kan, lepas tu pastikan mereka ni menyokong dan memangkah Pakatan Harapan. Tidak kira lah parti apa itu, parti amanahnya, bersatunya, keadilannya, DAP-nya. Ini rakan-rakan dalam Pakatan Harapan. Baik, kalau dicongak-congak lagi, kita ni makin tua makin banyak yang sakit. Saya, tuan-tuan dan perempuan, satu hari nanti perlu pada rawatan kesihatan khusus. Kalau kita dapat kembalikan balik, kalau orang putih kata lost revenue 1 bilion tadi, dan kita andaikan hospital yang lengkap canggih, hospital pakar umpamanya, tetapi dikhususkan untuk rawatan umum, untuk masyarakat umumnya tanpa bayaran, dan hospital ni kita jangkakan nak buat sebuah mungkin 100 juta ringgit. 100 juta ringgit, berapa buah hospital sedemikian dapat buat? Ini malam-malam ni kira-kira sikit, hari Sabtu pula tuyuk tak bawa kalkulator. Jawapannya 10 buah hospital lengkap untuk negeri ni. Banyak tu. Ada saya kenal, ada belakang-belakang ni semua yang kawan-kawan yang daripada jurusan perubatan, dia bersenyum itu. 10 buah, bayangkan betapa kesejahteraan rakyat dan masyarakat insyaAllah akan dijamin ataupun terpelihara disebabkan kesungguhan kita untuk melaksanakan perubahan dalam masyarakat, perubahan pada negara, dan perubahan dalam minda kita ni. Kesemuanya akan memastikan terbinanya satu government ataupun kerajaan yang pentadbirannya lebih bersih. Dalam waktu sama, bayangkan juga apabila kita melihat suasana yang berlaku sekarang ni, antara kesempitan yang banyak dan keluhan-keluhan yang banyak ditimbulkan ialah anak-anak muda yang suka mendapat pekerjaan, peluang pekerjaan. Bayangkan tuan-tuan, dengan loss revenue tadi yang kita dapat kembalikan balik 1 bilion ni, berapa banyak peluang-peluang pembangunan dalam negeri dalam konteks perindustrian yang baru yang dapat dikembangkan. Ini suatu perkara yang bukan omongan. Kalau di peringkat Barisan Nasional, dia kata Pakatan Harapan ni takat tinggal harapannya. Tidak tuan-tuan, kita ada pakar-pakar dalam Pakatan Harapan, kita dah buat homework dah, dah buat tugasan, dah buat kaji-kaji selidik di mana kita nak cari duit-duit ni. Antaranya melalui kempen-kempen anti rasuah yang mana kita boleh cover balik loss revenue. Selain itu juga kita akan lihat antara perkara yang mampu dijana dalam negeri ni khususnya. Tak boleh cerita panjang malam ni, nak kena simpan sikit buah-buah ni di hari lain insyaAllah. Tapi umumnya tuan-tuan dan puan, percayalah kemampuan kami kalau tidak standing pun lebih baik dan lebih berintegriti dan lebih beramanah daripada Barisan Nasional. Itu tuan-tuan kena percaya ni. Saya pun kadang-kadang bila mengenangkan suasana sedemikian ini, melihat pada suasana kebobrokan yang berlaku dalam pentadbiran sedia ada ni, kadang sedih. Apalagi yang nak kita sampaikan, apalagi yang kita nak cuba supaya tuan-tuan dan puan bila mana mengundi nanti tanpa segan silu, tanpa rasa cuak dan tanpa ada reservation kata orang putih tu, tanpa tak agak-agak memilih Pakatan Harapan sebagai government yang baru. Ini penting, ini penting. Dan kita bersama-sama rakan-rakan dalam Pakatan Harapan insyaAllah adalah suatu yang kita
inginkan dalam mencapai apa yang Allah Ta'ala pesan bagi kita tadi, supaya berterusan melaksanakan kerja-kerja islahat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sari yang dihormati pada malam ni, saya juga ingin membawa pada satu dimensi, satu suasana. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, dan yang terkini pun kita lihat, lebih makin banyak, lebih banyak isu-isu yang bersabit dengan ketirisan ni dah makin ada. Ha, yang terkini kalau tuan-tuan dan puan-puan ikuti perkembangan semasa ialah yang dikatakan apa di mana, kalau sekarang ni proses dakwa Tun Mahdi tentang foreign exchange, tetapi foreign exchange loss, kerugian sebabkan pertukaran mata wang dalam era pimpinan semasa ini lebih banyak berkali ganda daripada yang waktu zaman Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri. Dan ini kita akan lihat perkembangan bagaimana akhirnya, adakah akan berlaku double standard dari segi kita melaksanakan keadaan diutusnya bagi kita sebagai memenuhi rahmatan lil alamin. Apa maksud rahmatan lil alamin? Dalam negara yang kita nak ialah negara rahmah. Dan malam ni saya nak kongsi, terima kasih ada yang snapshot tu, saya nak kongsi dua benda. Rahmah ini dia terasnya kepada konsep keadilan satu, dan juga konsep kesamarataan. Adil dari segi hukuman, adil dari segi pertimbangan, adil dari segi menjatuhkan apa-apa saja, kata orang tu, keputusan-keputusan dari segi bamba, sama ada dari segi hukumnya ataupun dari segi tindakan. Keduanya, sama ratanya ialah dalam bahasa Arabnya musawah, bila mana agihan kekayaan ini semua rasa, tak kira bangsa. Ha, sebab itu dicanangkan seolah-olah ekonomi negara baik disebabkan economic growth yang bagus. Tetapi tuan-tuan jangan lupa, di satu pihak walaupun economic growth ada, tetapi equitable distribution, pembahagian harta atau kekayaan itu mesti dirasai sama rata dengan yang lain, bagi setiap rakyat, bagi setiap individu, setiap warga dalam negeri maupun negara. Jadi dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah kita sama-sama bukan sahaja ada doa dan inisiatif, tetapi kita kembangkanlah juga perasaan untuk merubah kepada satu yang baik dengan kita mengajak kawan-kawan, udah-udahlah tu, cukuplah, berhentilah, maka pilihlah Pakatan Harapan sebagai pentadbir, kepimpinan dan juga kerajaan yang baru, bila mana kita melaksanakan tuntutan kita sebagai pengundi dalam PRU ke-14. Dengan itu dipersilakan YB kita dari Polis Petang, YB Cui. Dengan itu saya akhiri pertemuan kita pada malam ni. Mohon maaf kiranya apa yang dah sampaikan ni agak tidak dapat dicukup dalam tempoh waktu yang diberikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan keyakinan kita, confident level untuk terus menyokong Pakatan Harapan. Semoga Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kita dalam menghadapi saat-saat getir dan cabaran dalam hidup ini. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam pada semua. InsyaAllah jumpa lagi lain ketika. Terima kasih diucapkan kepada Yang Bahagia Dr. Fakhruddin, Naib Pengerusi Amanah Negeri Perak. Tuan-tuan, kita mempunyai berapa masa lagi, lebih kurang dalam seminggu untuk membuat pendaftaran pengundi. Kita boleh mendaftar di pejabat-pejabat, di semua pejabat pos dalam masa terdekat ini. Kemungkinan insyaAllah dia akan masuk kepada 2018. Kemungkinan insyaAllah lah, nama-nama itu akan boleh mengundi jika Najib Razak umum selepas bulan 3, bulan 4, bulan 5 insyaAllah. Itulah peluang terakhir kita untuk bersama-sama dalam merubah corak politik Malaysia.
Kami dalam Pemuda Pakatan Harapan Negeri Perak setakat ini bersama-sama dalam segala sudut untuk menjayakan gerakan rakyat ini supaya kita mendapat satu semangat, satu kuasa yang kuasa rakyat untuk mengubah corak pemerintahan negara. Seterusnya, saya minta maaf kepada YB yang berhadir kerana YB akan terus memberi ucapan beliau. Itu saya persilakan YB Chua Yiling, Adun Kuala Sepatang untuk menyampaikan ucapan beliau. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis malam ini, Dato' Sri Niza sebagai pembangkang sidang Dewan Undangan Negeri Perak dan juga Adun Cangkai Jering, Dr. Fakruling, saudara Megat, ibu-ibu, bapa-bapa orang kampung di Kampung Pak Darus. Salam sejahtera, salam reformasi. Saya minta maaf saya datang lewat sedikit sebab tadi ada dua program di Kuala Sepetang dan saya terpaksa bersama dalam majlis tersebut sebab kononnya bakal calon gerakan dan juga UMNO juga ada di sana dan kurang elok kalau saya tinggalkan majlis tersebut dengan lebih awal. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan rumah yang sudi bagi tempat, bagi kebenaran kepada kita mengadakan satu majlis di sini. Dan bagi saya, pilihan raya umum yang ke-14 sudah dekat dan kita nampak cara bagaimana UMNO Barisan Nasional mereka nak kekalkan kuasa mereka. Mereka akan guna segala taktik cara mereka. Tadi kononnya calon lah dari gerakan dan UMNO, mereka pun tanya saya bila election. Kenapa tanya saya, bukan saya kerajaan. Mereka yang tahu tarikh tersebut. Tapi mereka cakap lah mereka pun tak tahu. Hanya seorang saja yang tahu. Saya kata bukan seorang, saya rasanya isteri kepada seorang tu yang tahu saja. Yang bagi saya, tak kira kita dah tunggu tarikh untuk pilihan raya sejak tahun yang lepas sehingga hari ini, tapi tak lama lagi, dalam jangka masa tidak lebih daripada 200 hari di mana parlimen mesti dibubar pada bulan Jun tahun 2018. Dan kali ini sama ada kita ada peluang untuk mengubah sejarah Malaysia, iaitu pada tahun 2018 akan merupakan tahun yang bersejarah di negara Malaysia, iaitu pembangkang akan menjadi pemerintah pada tahun 2018 buat kali pertama. Inilah peluang yang terbaik bagi kita. Bagi saya, kita dah tak ada pilihan yang lain. Maka bagi parti saya, Parti Keadilan Rakyat, kita jelas, kalau nak tumbang UMNO Barisan Nasional, kalau Parti Keadilan satu parti tak cukup, kalau Parti DAP satu parti tak cukup, kalau Parti Amanah satu parti tak cukup. Kalau sekarang kita ada parti yang baru, iaitu yang dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir, satu parti tak cukup. Kalau satu parti itu cukup lawan UMNO dan tumbangkan UMNO Barisan Nasional, saya rasa Tun Dr. Mahathir juga tidak akan bersama dengan kita. Kita tahu agenda yang lebih besar itu apa. Agenda yang lebih besar ialah kita perlu bersama dengan rakyat membuat perubahan yang besar. Saya rasa gelombang perubahan itu sudah ada. Rakyat tengah susah. Bagi saya, apakah perbezaan pakatan dengan barisan? Satu, iaitu cara kita mentadbir, mengurus tadbir kerajaan ini berlainan. Kalau BN, Barisan Nasional,
dari dulu sampai sekarang dah 60 tahun. Kita nampak kerajaan ini, negara kita di bawah pemerintahan mereka, sampai hari ini kita nampak ekonomi merosot. Nilai mata wang ringgit Malaysia turun. Dan juga kualiti hidup rakyat susah. Anak-anak muda kita tak dapat pekerjaan. Tak ada masa depan yang cerah. Bagi saya, kita dah tak ada pilihan yang lain. Kerajaan Barisan Nasional ini satu kerajaan yang mereka cara mereka, kalau mereka tak ada duit, mereka kenakan cukai rakyat. Cukai GST sejak 2 tahun yang lepas dilaksanakan, kita sudah kutip lebih daripada 50 bilion. Tapi saya tak nampak yang duit yang semua yang digunakan ini dipulang balik kepada rakyat. Kawasan saya Kuala Sepetang sama dengan Cangkat Jering. Kita dikira satu kawasan luar bandar. Dan kita nampak banyak kekurangan dari segi infra, dari segi prasarana. Kena dinaik taraf. Tetapi tidak dipeduli oleh kerajaan. Dan kerajaan Malaysia, mereka nak guna duit rakyat Malaysia untuk bantu naik taraf infra. Dia keluarkan satu kenyataan yang telah bagi saya satu kenyataan yang cukup tidak bertanggungjawab. Dan kalau Perdana Menteri Malaysia betul ada pendirian yang kukuh bersama dengan rakyat di Palestin, sepatutnya apa yang kita boleh buat sekarang ialah dia boleh batalkan segala pelaburan di Amerika Syarikat. Kalau kita nak bagi sokongan solidariti kita kepada rakyat di Palestin, kita nak sampaikan bantahan dan message yang ini kepada antarabangsa, maka Najib Tun Razak dengan sekarangnya caranya bukan kata oh mereka rasa kecewa, rasa susah hati, mereka turut bersama dengan protes di embassy kedutaan Amerika Syarikat. Tidak perlu. Apa yang perlu dia buat sekarang ialah dua cara senang saja. Satu, jangan main lagi golf dengan Trump. Ini satu senang saja. Kalau Donald Trump jemput pergi main golf, janganlah pergi kalau kata kecewa dengan kenyataan Donald Trump. Yang kedua, sebelum ini pada bulan September, Najib Tun Razak telah ke Amerika Syarikat ada satu perjumpaan dengan Presiden Donald Trump. Dan masa itu kata duit wang rakyat yang sepatutnya bantu orang kampung Pak Darus, orang kampung Kuala Sepetang, orang kampung Cangkat Jering, sepatutnya digunakan, dipakai balik untuk rakyat di Malaysia. Tetapi dia cakap nak bantu naik taraf infra dan prasarana di Amerika Syarikat dengan pelaburan lebih kurang 60 bilion. So bagi saya, kalau sebagai satu Perdana Menteri yang cukup tanggungjawab, yang ada peri kemanusiaan dan ada pendirian bersama dengan rakyat di Palestin, dua cara ini sepatutnya dibuat sekarang. Maka bagi saya, kalau Pakatan Harapan kita memerintah, kita sudah ada pengalaman mengurus takbir di Kerajaan Selangor dan Pulau Pinang. Saya cuma nak ucap sedikit saja, di mana kalau dulu ibu-ibu bapa-bapa di sini, mereka Barisan Nasional selalu kata jangan pilih pembangkang. Ini semua macam Dato' Sri Niza, Megat sana, Dr. Fakhruddin, macam Iling ni hanya tahu membangkang saja sebab kita tak pernah jadi kerajaan. Tapi di Selangor dan di Pulau Pinang kita telah buktikan, kalau diberikan peluang, prestasi urus takbir kerajaan negeri kita cukup baik. Kalau kita bandingkan dengan prestasi bajet tahun 2018 yang telah dibentangkan untuk setiap negeri, kita nampak dari segi skim dan program dan isi kandungan yang boleh Pakatan Harapan bagi kepada rakyat di negerinya, jauh lebih kreatif, progresif,
inovatif boleh bantu rakyat. Maka bagi saya, idea-idea semua ini kita boleh pakai. Cuma kita perlu satu platform, kita perlu satu sokongan, kita perlu satu mandat daripada rakyat di setiap negeri di Malaysia untuk bagi kita satu peluang. Kami bukan minta peluang selama-lamanya 60 tahun. Kita hanya minta peluang 5 tahun saja. Kalau tahun 2018, tahun yang cukup bermakna ini, sekarang, kalau dulu kata masyarakat Cina saja yang mau perubahan. Tetapi kalau sekarang saya, tadi saya dari Pekan Kuala Sepetang, kawan-kawan orang kampung Cina di Kuala Sepetang semua kata mereka tetap akan menyokong pakatan. Tapi pada masa yang sama, mereka harap dari masyarakat Melayu mereka juga boleh sama-sama. Sebab kita tahu di Malaysia tidak kira kaum, akar umbinya orang Cina ke, orang Melayu ke, orang India ke, sama. Golongan pekerja di akar umbi yang susah dalam kehidupan tu sama. Yang duduk atas, yang kroni-kroni yang dapat kontrak projek tu, mereka takkan rasa, takkan rasa susahnya rakyat di peringkat akar umbi. Maka saya, kalau saya kebelakangan ini kita pergi ke kawasan, rumah ke rumah, kampung ke kampung, pekan ke pekan, khususnya masyarakat Melayu, saya pun rasa ada gelombang perubahan yang tengah sedang berlaku. Maka kita harap kali ini semua kawan-kawan, kita jangan putus asa. Bila sudah selangkah lagi kita nak sampai kejayaan, kejayaan ini bukan untuk kita pimpinan nak jadi orang besar ataupun nak jadi menteri. Kita harap rakyat boleh nampak sebenarnya perubahan boleh berlaku di negara kita. Dan saya rasa rakyat kita, saya percaya dan saya yakin rakyat ini, mereka ada kuasa untuk buat pilihan. Dan bagi saya harap pada masa yang terdekat kita akan lancarkan lebih banyak persediaan untuk menghadapi pilihan raya umum yang akan datang. Sebab kita tahu, kalau tanya saya, bila mereka akan lakukan pilihan raya umum yang ke-14? Apabila persempadanan baru dapat dibawa ke parlimen untuk diluluskan. Inilah cara terakhir mereka untuk nak menyelamatkan nyawa yang nyaris Barisan Nasional. Maka sekarang prosedin masih tengah proses dalam mahkamah. Walaupun Kerajaan Negeri Selangor yang sebelum ni bawa ke mahkamah telah gagal, tetapi kita tengah dalam proses untuk buat rayuan, di mana kita nak melambatkan lagi proses Barisan Nasional untuk mengangkat persempadanan semula yang baru. Inilah cara kita untuk cuba mempertahankan. Tetapi kita tahu mereka akan guna secara taktik mereka. Dan pada masa yang sama, selain kita fokus kerja mempertahankan persempadanan semula, satu, yang kedua kerja di peringkat peringkat bawah ialah persediaan paca, persediaan jentera pilihan raya kita. Dan dari segi paca tu sangat penting. Saya rasa inilah fokus yang akan datang, yang kita akan bagikan keutamaan. Di mana saya nampak hari ini kita pun ada semua kawan-kawan, khususnya tuan rumah iaitu Parti Amanah yang telah mengadakan perjumpaan malam ini. Dan saya berharap pada masa yang terdekat kita dapat menyemarakkan program kita supaya rakyat mereka bersedia bersama dengan kita untuk mencapai sejarah Malaysia, iaitu pada tahun 2018 anak cucu cici kita bila masa depan mereka baca buku sejarah tu, sejarah politik, landscape politik
akan berubah satu ada satu perubahan yang yang bersejarah pada tahun 2018. Dengan ini saya mengakhiri ucapan terima kasih kepada semua yang telah bertugas bersungguh-sungguh dan kita bersepadu bersatu untuk teruskan usaha ini supaya mencapai kejayaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih YB. Ucapan yang bersemangat, banyak informasi tu. Saya terpaksa sambung jadi pengerusi sebab pengerusi terpaksa balik ada hal. Eh, terima kasih. Siapa ada tengok pau? Abang-abang ada ke? Bukan pau makan tu. Perhimpunan Agung UMNO 2017. Apa yang Najib cakap? Jikalau pembangkang menang, maka orang Melayu akan dijijak-jijak, akan orang Melayu akan dihina, orang Melayu akan diperbangsatkan. Betul ke ni? Adakah adakah pembangkang ni tak ada orang Melayu? Rasanya kalau orang Melayu dihina, Bob bangun dulu, Bob. Betul tak? Jadi yang tu sebenarnya tak betul. Itu satu pembohongan sebenarnya. Najib dah tak ada modal. Pembohongan dan membodohkan orang Melayu khususnya. Jadi Najib tak ada modal. Saya nak cakap sini sebenarnya mudah nak cakap. Kalau saya boleh jawab ke Datuk, jawab kepada Najib, siapa sebenarnya merosak, merosak dan memusnahkan orang Melayu dan institusi orang Melayu ataupun Islam. Sebenarnya saya nak katakan apa yang dilakukan oleh Najib dan UMNO sekarang, mereka lah sebenarnya boleh memperbangsatkan orang Melayu. Contohnya atau buktinya mudah saja. Siapa yang telah merosak ataupun melenyapkan wang Pelda? Apa yang berlaku tuan-tuan kena ingat? Pelda telah memberi satu hartanah di London yang harganya tiga luarkan pelaburan yang diberi oleh orang Islam dalam tabung haji sekitar 600 juta. Untuk apa? Untuk membeli tanah daripada wang MDB. Untuk apa? Untuk menyelamatkan MDB. Dalam kes tu, siapa yang kerja ni? DAP, Amanah, PKR. Sebenarnya UMNO. UMNO dan kroninya yang cuba, kalau dibiarkan berterusan, lingkup tabung haji. Begitulah yang berlaku pada MARA. MARA telah memberi satu hartanah di Melbourne, Australia dengan harga yang berlipat ganda, sekitar 130 juta. Melebihi paras. Harga itu melebihi harga itu dia punya lebihan dia 130 juta berbanding dengan harga pasaran. Jadi bila Rafizi cek-cek balik, dia lihat orang tengah yang memberi tanah itu, yang menjual kepada MARA itu, akhirnya kepunyaan kroni-kroni UMNO. Jadi saya nak bukti itu FEDA, MARA, tabung haji ini milik orang Melayu dan milik orang Islam. Kalau kita biarkan berterusan, akhirnya institusi Melayu ini akan lingkup dan akhirnya tuan-tuan puan-puan, kalau tanpa ada kawalan, tanpa ada perubahan dan UMNO tidak dijatuhkan, Melayu akan diperbangsatkan dalam sudut ekonomi. Kita kena faham keistimewaan orang Melayu, keistimewaan raja-raja, hak-hak orang Melayu, hak-hak Islam ini akan dipertahankan. Ini akan terjamin dalam perlembagaan dan undang-undang negara. Dan bila mana pembangkang memerintah juga, kita akan mempertahankan ini. Benda yang sama. Jadi saya nak katakan Najib, bukan pembangkang akan membangsatkan kalau kami biarkan kamu berterusan memerintah negara ini. Bukan sekadar orang Melayu, seluruh rakyat Malaysia akan menjadi mangsa dan kita akan lihat nasib Melayu akan bertambah teruk. Jadi benda tu kena jelas. Itu tambahan sikit insyaAllah. Jadi saya rasa seterusnya Saudara Mubin datang. Dia boleh bersatu ke? Nak ke depan ke? Okey ya. Jadi kita menunggu. Bolehkah? Bolehkah Azrai? Bolehkan menggantikan Mubin insyaAllah. Dan akhir sekali kita akan minta Datuk Seri untuk memberi ucapan terakhir insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya orang panggil Arai, laku wakil pemuda Pihak Tang. Ucapkan selamat malam Datuk Seri Arnizar, YB Tuan Yuling, Musi Majlis Tuan Ayar Megat, dan juga Tuan Umar dan semua yang hadir malam ni.
Saya ni tak mau cakap panjang, tak mau cakap banyak. Sekarang ni isu sekarang kita yang duk hadapi sekarang ni, apa yang Najib bin Razak tengah buat dekat negara kita ni, kalau rakyat masih tak nampak lagi ataupun masih buat tak tahu juga, saya tak tahu nak cakap apalah. Saya berdasarkan pengalaman saya di Terung, di rumah Pak Bong Kasim, satu keluarga, suami berumur 72 tahun, isteri dan dua orang anak kecil 7 dan 6 tahun. Rumah tak ada, cuma tinggal di bawah kemah, berdindingkan lansir plastik canvas, mandi menggunakan telaga air masam. Kalau tuan-tuan ada peluang boleh tengok, kami ada video dah. Saya pun tak tahu nak cakap apa. Ini bangsa kita, sebangsa kita. Ketua Kampung Melayu, YB Terung Melayu, Penghulu Melayu. Apa ni? Apa nak jadi sekarang ni? Kan? Kata pejuang bangsa Melayu berdegar-degar dekat Pimpinan Agung UMNO, duk kata pejuang Melayu, Melayu, Melayu. Tapi yang diterung tu apa? Bangsa apa tu? Tu bangsa Melayu, bangsa kita. Kenapa? Saya pun, saya tak faham, saya tak faham. Kan? Kan? Sedih, saya sedih. Saya pun apa orang cakap, ada di sana dan bersama rakan-rakan daripada Parti Amanah, kami sama-sama kutip sumbangan bina rumah Pak Kasim. Tapi apa orang kata, dengan sedaya mampu kami, kami cuba juga buat tempat tinggal walaupun tak seberapa. Kami sediakan tempat tinggal untuk Pak Kasim, dan YB Nizam sendiri pun ada datang tengok keadaan rumah Pak Kasim. Malam hanya berpelita, hanya menggunakan lilin, tiada elektrik. Di kawasan kelapa sawit, haiwan berbahaya ni, berbisa ni, kita tak tahulah. Dan itulah kami dalam Kata Harapan ni, cuba saya upaya untuk kalau boleh kami dapat siapkan insyaAllah rumah Pak Kasim. Dan itulah contoh yang Najib Razak tunjuk dekat rakyat negara kita, yang dia kata dia perjuangkan bangsa Melayu, tapi masih ada rumah pun tak ada. Tak tahulah kan, rumah nak tinggal pun tak ada. Melayu apa yang dia perjuangkan? Melayu mana yang dia cuba perjuangkan? Kan, itu dah ada belakang pembaca berita di TV3. Apa benda Najib Razak ni? Adakah orang yang macam ni kita masih terus nak jadikan dia sebagai Perdana Menteri kita? Kalau kata kita tak mahu dah dia sebagai Perdana Menteri, PRU14 ni pandai-pandailah kita buat keputusan, kita tukar, kita angkat Pakatan Harapan menjadi kerajaan kita yang baru pada PRU14 ni. Dan saya ingat, cukup lakut kisah Pak Kasim tu kan. Saya sebagai wakil, sebab saya ada di sana dan saya sama-sama turut, saya cuma nak kongsi kisah itulah. Dan saya, itulah, sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Saudara Azrai daripada Bersatu. Jadi memang saya pun berada di rumah, tak disebut rumah pun, bukan rumah, nak sebut bangsa pun bukan bangsa. Berlantaikan tanah, beratapkan kanvas yang bocor, katil daripada buat daripada batang-batang buluh, dan saya pun tak tahulah, memang tak sepatutnya ada. Jadi tuan-tuan perempuan, saya nak tekankan seperti mana cakap Azrai dan Dr. Pakurin tadi, yang kalau kita tengok kembali pada PAU, kita kena tahu bahawa di Malaysia tidak ada masalah perkauman. Betul, setuju? DAP merupakan parti politik yang sah. Begitulah Amanah, begitulah. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang bahagia Salam Megat, yang menghormat Chuai Ling daripada ADUN Kuala Sepetang, Dr. Fakhruddin selaku naib pengerusi Amanah Negeri Perak, Saudara Azrai, ya, pemuda ataupun armada Bersatu daripada Bukit Gantang, Saudara Alai pada di sini daripada DAP di Perak, sejumlah 2,000 seorang sebagai bukan bonus tapi imbuhan sagu hati daripada Kerajaan Negeri Perak bagi kepada hampir 8,000 anggota pejabat awam Negeri Perak, 2,000 seorang.
Dalam pandangan saya yang sama, dia juga anugerahkan pada diri dia bonus sebanyak 115,000. Ya ini saudara-saudara, dalam surat khabar, dalam TV, dia boleh bagi diri dia 115,000 bonus. Fikirkan saudara-saudara, kalau seorang pimpinan, seorang ketua, dia akan mendahulukan rakyat, dia tidak akan mendahulukan diri dia. Dia ambil wang rakyat melalui Perbadanan Kemajuan Negeri Perak, anugerahkan kepada dia 115,000. Kami dedahkan benda ini bukan apa, kerana kaki tangan kerajaan di PKNPK, gaji mereka dipotong untuk dicarumkan ke dalam KWSP ataupun EPF, tapi tidak dimasukkan ke dalam EPF. Apabila kita tegur dia pada 23 bulan baru ni, barulah dia masukkan caruman untuk bulan Ogos, bulan Julai tahun lepas, dimasukkan dalam bulan November tahun ini. Bayang, 4 bulan kaki tangan kerajaan di KWSP tidak dicarumkan EPF ke dalam akaun mereka. Sedangkan dia boleh bagi diri dia bonus 116,000. Pejabat-pejabat yang duduk dekat PKNPK, gaji mereka potongan KWSP dipotongkan, tapi tidak disarum dalam wang. Bagi dedak, bagi sedekah 2,000 seorang, dia hentam 116,000. EPF tak masuk. Bayangkan pemikiran seorang pemimpin UMNO begitu, Pengerusi Barisan Nasional Negeri Perak. Yang kedua, saudara, kami dedahkan, dia gunakan wang daripada KWS, wang daripada PKNPK, diarahkan anak syarikat PKNPK beli sebiji kereta untuk dia ni. Kereta itu bukannya Proton Saga Yong, kereta itu bukan kereta Wira Yong, dia beli kereta Audi Quattro Q7 yang harga pasarannya RM622,000. Sehinggakan kaki tangan dari jabatan tersebut berasa cukup marah, mereka fotostat semua dokumen tu, mereka edar pada kami. Dedahkan, kata dia, dia bertak larat nak tengok jahatnya ni. Nama badan itu the brand Lorette. Brand Lorette ini pernah bagi anugerah sama kepada orang-orang besar, Tun Hishamuddin, bagi kepada Jin Abdullah, bagi kepada Pak Lah, untuk menghormati khidmat dia. Maka brand Lorette ini sebagai satu badan swasta, dia bagi anugerah tu. Dia juga bagi anugerah yang sama kepada yang ketiga tu, kamu. Dan dia tidak buat penafian sampai hari ini, sampai habis persidangan tak buat penafian. 381,000 untuk dapatkan anugerah kepada diri dia, the brand Lorette. Kalau saudara pergi buka dekat Google brand Lorette, tengok the game changer, anugerah pada tahun ini dibagi pada Menteri Besar Perak kerana mengagungkan, seolah-olah dia ni membuat macam-macam perubahan negeri Perak, maka beri. Bukan pengerusi untuk membuat projek bandar Tasik Aman Jaya di Seri Iskandar seluas 1,500 ekar tanah kerajaan dibagi pada MB Ing, yang mana dia sebagai pengerusi, dan dibuatlah majlis pecah tanah di Seri Iskandar pada tahun 2010. Yang kami tanya kos untuk membuat pelancaran itu berapa, tak jawab. Tapi dia buat air terjun, dia buat jalan baru, dia tanamkan, dia buat. Saya kata tak payahlah seorang yang dah ada MBA, seorang yang ada pangkat doktor sebagai pengarah urusan Datuk, untuk jual pasir, gali jual pasir. Kerajaan dapat apa hasilnya? Semua pergi pada MBA. Sedangkan tanah 1,500 hektar tanah kerajaan, dan Zamri adalah pengerusi pada MBA, dia boleh buat macam tu, saudara-saudara. Ni saya buat sidang akhbar, saya kata aku dulu pernah duduk tempat dia itu. Aku juga jadi pengerusi PKNPK.
Aku juga jadi pengerusi MBA. Aku tak pernah ambil sekupang peluang rakyat untuk kepentingan diri aku. Mana aku pergi, aku pakailah kereta yang kerajaan untuk beri besar. Itu aku pergi. Dia tak. Dia boleh gunakan GLC-GLC ini beli kenderaan untuk diri dia. Dan inilah jenis orang yang ada, yang ada ketukuhan, kewarakan, nampak luar kewarakan Islam itu. Tapi di sebaliknya ini yang dia buat sorang-sorang. Bila kami dedahkan semua inilah akhbar dan kita buat, kita buat roadshow di Perak, cerita benda macam ni, orang kampung orang betul apa yang dikata oleh Azrael dengan dengan Megat tadi. Tapi saya nak beritahu yang tu tak teruk sangat. Seorang pergi ke Mempau cakap jering, saya dengan Cuai Lin dengan Megat pergi melihat satu keluarga bekas tentera tak ada pencen, anak 5 orang, kelima-lima tak sekolah. Anak dia yang tua nama Ina, baru tiga tempat. Jumpa Cuai Ling. Cuai Ling tanya dia, Ina kau buat apa? Dia kata, saya tolong abang burger, jual burger. Karim ada anak 2 orang. Dua-dua anak dia pergi sekolah ke Padang Gajah. Betul? Pergi tengok anak ni. Saya lupa nama bekas tentera tu. Pergi tengok anak. 5-5 tak sekolah. Seorang tiga tempat. Nak ambil SPM tahun ni tak dapat, kata dia. Lebih parah daripada anak Karim. Rumah setengah daripada kemah ni. Dalam rumah tu ada macam-macam, dengan almari, dengan baju, dengan periuk nasi, ya saudara. Ratus nak bayar alung kerana nak menyekolahkan anak, nak bayar sewa rumah, nak bayar pergi nak pergi hospital, nak bayar bil api, bil air, bil air. Mai pejabat minta 1,500 dan 4 bulan tak bayar alung. Alung mai pergi ikut kat rumah. Saudara-saudara, kalau saudara tengok benda-benda macam ni, kadang-kadang dia meruntun jiwa kita. Bagaimana kamu sebagai sebuah parti yang cat katakan kamu ini nak bela orang Melayu, kamu buat macam tu? Itu sebab saya cukup bersyukur bila Allah bukakan sebahagian hati-hati orang UMNO untuk tinggalkan UMNO masuk bersatu. Ini kerja Allah SWT yang paling tinggi nilainya. Anugerah Allah kepada rakyat Malaysia untuk pilihan raya akan datang adalah dengan tertubuhnya bersatu. Ini anugerah. Pakatan Rakyat tahun 2008 boleh ambil alih 5 negeri. Jadi ada kekuatan. Maka Najib diberitahu kepada dia, kalau sekiranya kamu tak hancurkan Pakatan Rakyat ini, maka kalau pilihan raya ke-14 mereka akan lebih kuat. Maka dia lantik satu perunding daripada Tel Aviv, daripada Yahudi tu, satu syarikat Yahudi lantik oleh Melayu UMNO, Najib Tun Razak. Nama syarikat tu apa dia? APCO Worldwide, berpengkalan di Singapura, syarikat Yahudi. Najib bayar dia duit rakyat 77 juta setahun. Menasihati Najib, apa yang nak dibuat, nak pecahkan Pakatan Rakyat, nak pecahkan PAS. PAS merupakan parti yang kuat dalam Pakatan Rakyat, pecahkan mereka. Maka APCO Worldwide buat kajian. Dia kata yang paling baik nak pecahkan PAS dengan Pakatan Rakyat, gunakanlah kalimah Allah dan juga hudud. Maka dibuatlah perangkap kalimah Allah, dibuatlah perangkap hudud. Kedua-duanya parti PAS juga habis masuklah perangkap tersebut. Akhirnya pecah Pakatan Rakyat, pecah PAS. Itu pencapaian tertinggi APCO Worldwide untuk Najib. Najib suka bila Pakatan Rakyat pecah. Tapi Najib tak kira bahawa Allah juga mainkan peranan terpecahkan UMNO. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makiri. Kamu merancang untuk buat benda-benda sedemikian, kata Allah. Aku juga merancang dan perancangan aku lebih hebat perancangan kamu. Ya, Najib pecahkan Pakatan Rakyat, Najib pecahkan menggunakan Yahudi, pecahkan PAS, Allah pecahkan UMNO lebih dahsyat daripada itu. Betul tak betul? Itu sebab sampai hari ini saudara-saudara, Najib tak berani nak umumkan tarikh pilihan raya. Sebab apa? Biasanya 6 bulan sebelum pilihan raya, calon-calon UMNO, pemimpin UMNO ni dah macam-macam program mereka buat. Dengan talian sayang dia, dengan azam dia, mata-mata tempat di tempat dedak. Betul tak betul? Tentera buat risikan. Dia akan tahu berapa ramai ahli PKR, berapa ramai ahli PAS, berapa ramai ahli daripada DAP. Tepat maklumat, precise maklumat mereka. Jadi dia rasa seronok untuk buat pilihan raya.
Sebab maklumat daripada prinsip mengatakan dia akan menang. Sebab kami ada fakta dia, kami ada data-data dia. Tapi hari ini menyebab dia libang libu, dia ngeri. Sebab tidak ada di antara prinsip ini yang beritahu kepada Najib berapa ramai ahli-ahli UMNO yang tidak mangkah bahasa nasional pilihan yang akan datang. Mereka tidak sudah tinggalkan UMNO. Dan dia bawa ramai lagi wanita-wanita UMNO tinggalkan UMNO. Walaupun dia tidak bersama dengan Bersatu, tapi dia pernah bersama dengan Bersatu. Hari ini dia tidak ada parti. Tapi nak ceritakan, ya inilah maklumat yang prinsip-prinsip ni tak ada. Sebab benda tu duduk tersimpan dalam hati orang UMNO. Yang mereka hari ini datang program-program Bersatu. Kita buat program Bersatu baru ni Tun Dr. Mahathir tak ada. Dengan Tan Sri Muhyiddin Mukhri datang ke Meru hari ini. Sebab dia pun tak tahu di kalangan menteri dia, di kalangan pimpinan ketua-ketua bahagian dia, siapa di antara mereka ni akan belot dan tak pangkah, tak pangkah Barisan Nasional. Dia tak tahu. Kalau setapak, setahap dapat tahu 80% dah cukup kuat dah. Mana maklumat-maklumat ahli-ahli UMNO yang belot yang akan keluar pada UMNO sokong Pakatan Harapan Masuk Bersatu ni, kalau dia tahu 80% daripada maklumat tu dah cukup kuat dah. Hari ni tak tahu langsung. Kerana adanya warisan. Dan untuk itu saya selalu beri penghargaan rekan-rekan saya daripada Bersatu, khususnya saudara Faizal, saudara Azni, saudara Ibrahim, yang hari ini mereka beritahu pengakuan pada saya. Saya bermesyuarat dengan mereka ni setiap tahun, setiap minggu ni kurang-kurang sekali seminggu. Pimpinan Bersatu Negeri Perak hari ini saya berjumpa dengan mereka barangkali setiap minggu. Dan mereka yang mendedahkan apa yang berlaku dalam UMNO, mereka beritahu saya. Dan mereka nampak hari ini apa yang dikatakan oleh Pakatan Rakyat dahulu 10 tahun yang lepas, hari ini baru kami tahu, kata dia. Tapi kita tak apalah, jangan tak tahu langsung, sekurang-kurangnya Allah buka hati saudara-saudara untuk kenal. Mereka buat pengakuan saudara-saudara, pengakuan salah laku mereka semasa mereka di bawah UMNO dahulu. Bila kami keluar baru kami nampak rupanya jahat sungguh parti aku ni, kata dia. Hari ini dia kata jahat sungguh parti aku, merosakkan negara, merosakkan umat. Jadi untuk itu marilah sama-sama kita pada malam ini ada program Mesra Rakyat. Saya fikir ada banyak soalan yang simpan dalam hati-hati saudara. Saudara tanyalah, mana yang kami boleh jawab, insyaAllah kami akan jawab. Tapi dalam hati kami cukup mengharapkan supaya ini kalilah UMNO ditumbangkan. Dan Najib beritahu pada perwakilan UMNO, UMNO hendaklah disokong sampai ke titisan darah yang terakhir, kata dia. Dia mengajak perwakilan UMNO, dia mengajak muda UMNO, dia mengajak puteri UMNO, dia mengajak wanita UMNO sampai boleh titisan darah yang terakhir. Mana yang dah desperate sungguh dah tu. Tan Sri Muhyiddin kupas frasa sampai titisan darah terakhir semasa datang ke Meru baru-baru ni. Dia kata tak pernah mana-mana ada Perdana Menteri, Presiden UMNO yang cakap macam tu. Sehingga dia kata pada perwakilan, UMNO hendaklah merentah 1,000 tahun lagi di Malaysia ni, kata dia. Ini cakap orang tak sekolah namun. Negara kita mengamalkan situasi Westminster ataupun kita mengikut ala demokrasi Westminster, yang mana dibenarkan rakyat memilih kerajaan. Tapi dia seolah beritahu rakyat Malaysia, UMNO akan berkuasa di Malaysia 1,000 tahun lagi. Kalah Empire China, kalah Empire China hebat-hebat yang dulu mereka pernah duduk, mereka pernah jadi emperor dekat China tu ratus-ratus tahun. Mereka pun kalah dengan Najib. Dia nak 1,000 tahun lagi jadi kerajaan di Malaysia ini. Menunjukkan apa saudara? Menunjukkan dia dah hilang imbangan. Dia maknanya hari ini cukup terdesak. Sampai dah ke ujung dia, ke bucu. Dia sampai ke bucu dinding tu dah. Nak kiri tak boleh, kanan tak boleh, atas tak boleh, bawah tak boleh. Samalah kata patah Melayu, telan mati mak, hang luah pak hang pi. Tentulah Najib. Telan mak pi, hang luah ayah pi. Betul? Ha, sama itulah hari ini. Jadi marilah sama-sama kita mengimani ayat Allah yang saya cukup yakin ianya akan berlaku tak lama lagi di negeri Perak khususnya.
yang menyatakan Allah beritahu kepada kita firman dalam Al-Quran, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'a wa la yastaqdimun. Bagi setiap umat itu dia ada penghujung hayat dia. Bila sampai hayat itu, maka Allah akan beritahu dia tidak boleh ke belakang sesaat pun, tidak boleh ke depan sesaat pun. Dan saya cukup yakin UMNO dah sampai ke tahap itu, ke tahap walikulli ummatin ajal, sampai ajal dia dah. Jadi marilah kita sama-sama pertahankan sampai saat akhir ini, memberikan segala-gala yang Allah nugerahkan kepada kita. Kalau tenaga, tenagalah balik pada kepada kebenaran. Kalau wang ringgit, bayarkan wang ringgit balik kepada keadilan, untuk melihat sekurang-kurangnya dalam negara kita diselamatkan daripada pencuri-pencuri yang ada hari ini. Dr. Mahathir tak berhenti sebut di mana-mana dia pergi seluruh Malaysia. Dia kata inilah negara yang dipimpin oleh seorang pencuri, penyangak, penyamun, pembohong. Tuan bayangkan kalau kita ada beli ayam, kita bubuh ayam dalam reban, kemudian kita letak seekor musang dekat pintu dia tu. Apa jadi pada ayam kita? Dia ada berkurang. Ayam tu dalam reban jadi kurang, kurang, kurang. Siapa melantaknya? Yang jaga pintu. Hari ini saudara-saudara, yang jaga pintu kita ni namanya Najib. Dia ni bapa pencuri. Jadi kalau wang rakyat dia curi, dia masuk dalam akaun dia, duit tak cukup, dia kita susah tu. Barang harga naik kerana wang tak cukup diagihkan pada rakyat-rakyat. Kerajaan tidak boleh cap duit sewenang-wenang bagi pada rakyat. Dia ada had dia mengikut reserve yang dia ada. Jadi kalau sebagian besar reserve ni dah masuk akaun Najib, kalau ada masa pergi ke Ambank, buka akaun 211-202-200-9694. Saya ingat nombor akaun Najib. Nombor akaun saya pun saya tak ingat. Nombor akaun Najib saya ingat. Sebab apa? Sebab kita pergi ceramah setiap malam cerita berkenaan dengan akaun dia ni ada wang rakyat dalam itu. Mana hati perut dia sebagai seorang ketua negara, seorang presiden daripada Parti Islam UMNO, Parti Melayu UMNO, boleh ambil wang rakyat simpan akaun sendiri? Mana hati perut dia? Kalau dia ambil wang itu dia bagi balik pada orang Pekan, dia bagi balik pada orang Pahang yang susah, boleh kira lagi. Tapi ini tak. Dia ambil wang rakyat 26 bilion ni bagi ke anak tiri dia. Siapa nama anak tiri dia? Reza Aziz. Reza Aziz Jolo bukan anak dia. Anak tiri nama Reza Aziz. Mengikut kata Jeff Sessions, iaitu peguam Amerika semasa persidangan UMNO baru ni, dia kata Reza Aziz dapat wang daripada MO1, mana pak tiri dia lah tu, untuk buat filem lucah nama The Wolf of Wall Street. Ada satu filem lucah dekat Malaysia ni diharamkan. Tapi kalau kita tengok dekat Amerika, filem The Wolf of Wall Street ini dibuat oleh satu syarikat. Syarikat itu syarikat anak tiri Najib. Najib ambil wang daripada akaun dia, bagi melalui sahabat dia Jolo, dapat 145 juta USD nak buat filem tu. Apa yang diharapkan daripada seorang anak tiri? Mungkin tak ada apa-apa. Tapi Reza Aziz ni ada anak kandung Rosmah. Rosmah isteri Najib tu, tak betul? Kita difahamkan oleh banyak ulama-ulama lebay-lebay kita, kalau kamu ada anak yang soleh, maka anak tu boleh hantar pahala walaupun pak dengan mak tak ada dah. Di alam kuburan, pak dengan mak dapat pahala anak dihantar kerana anak dia soleh dan solehah. Tu tak betul? Yakin tak yakin? Yakin, kita beriman dengan benda tu. Kalau anak dekat dunia ni buat filem lucah, dia nak hantar kat mak dia bila Rosmah tak ada, so dia nak hantar apa? Hantar aku pahala bukan bara. Tuh. Yang ni saudara-saudara, bila ramai ahli-ahli bersatu hari ni cerita kat saya,
bagaimana mereka tinggalkan UMNO kerana melihatkan kezaliman yang amat dahsyat ini. Mereka tinggalkan parti yang jahat tu, yang mereka duduk kat situ. Kata Muhyiddin Yassin, saya ni kecil besar tua muda hidup mati asal saya nak duduk dalam UMNO. Lepas 35 tahun pergi, dia kata, kerana buat kerjaan jahat ni. Kalau Muhyiddin, Tan Sri Muhyiddin dalam UMNO 35 tahun, Hak JKKK Kampung Pak Darus baru 5-6 tahun jadi UMNO ni, bila lagi nak tinggalkan UMNO? Hak puteri-puteri UMNO dekat Cakap Jeri ni, bila nak tinggalkan UMNO? Tan Sri Muhyiddin 35 tahun dalam UMNO pun tinggal. Takkanlah JKKK baru 15 tahun dalam UMNO nak tahan ke Najib sangat? Menangis. Pimpinan Agung orang ni, saya tengok wakil daripada Kelab UMNO London boleh menangis. Atau malu sungguh daripada pelajar London ni. Hang teruk berorang kampung lagi. Nak pertahankan Najib ini, masa dia berucap tu, oi, menangis. Sayang-sayangkan Najib, nakkan Najib ni jadi presiden UMNO berterusan. Tolong lagi orang UMNO, tolong orang Melayu. Apa jenis pelajar duk London, malukan je. Tu tak betul? Tak tahulah. Jadi marilah sama-sama kita insaf bahawa kerajaan hari ini adalah kerajaan yang cukup jahat. Kenapa? Kerana dia kleptokrat. Kerajaan hari ini kerajaan yang dipimpin oleh seorang pencuri. Dan pencuri itu kalau dia masih lagi letakkan di atas itu, 5 tahun akan datang, dia akan cengtau ah. Curi lagi. Lah itu kan lah. Cengtau. Ha, cengtau. Maknanya dia akan rampas lagi kerajaan ni. Itulah kerja Najib. Tahun 2009 masa aku duduk di Jabatan Menteri Besar Perak, dia mai dia rampas kerajaan aku. Ni Najib ni. Tahun 2009 dia mai Ipoh. Dia rampas kerajaan Pakatan Rakyat dengan aku pergi sekali. Tapi budak-budak, kawan-kawan, sahabat-sahabat tinggalkan UMNO 21 sekarang ni, mereka bagi semangat kat saya. Daripada Datuk Seri, Datuk Seri jangan risau, dia kata. Hak apa yang Najib buat ke hang, dia kata. Apa yang Najib buat ke Datuk Seri, dia akan balik-balik kena kat dia. Oh, boy, bos satu punya semangat. Oh, hebat. Dia kata akan berlaku balik. Mana mereka ni, sejarah dalam UMNO ni, mereka tahu. Dia kata apa yang berlaku dengan Datuk Seri ni, kami dulu masalah UMNO, dia kata kami pun cukup benci. Nizam habak macam tu. Dia kata aku dulu aku kutuk Datuk Seri Nizam, dia kata minta maaf. Kata. Abak saya kata abak dengan Izan Nizam, hang tak salah Nizam, aku maafkan hang. Kalau aku ada salah kah, aku maafkan hang. Hang ada salah kah, aku maafkan hang juga. Hang juga maafkan salah aku. Tapi hang tak salah, saya kata. Yang salah ni, pencuri-pencuri kat atas tu. Sebab dulu mereka sokong babi buta. Lah ni mereka dah keluar, baru mereka nampak. La ilaha illallah, dia kata rasa menyesai sungguh. Menyesal kerana bersama dengan mereka 5-6 tahun sebelum tu. Tak keluar awal, dia kata. Jadi tak apalah, jangan tak menyesal. Kalau tak keluar, langsung ramai dia kawan-kawan mereka tak keluar lagi. Betul? Eh? Tapi mereka bersyukur kan dah keluar hari ni, mereka cerita kat saya. Dia kata jangan risau, dia kata. Bahawa Allah akan balikkan balik. Saya terus aminkan depan-depan dia. Amin, dia kata. Saya jumpa dengan Mukhris. Mukhris senyum. Dia kata, Datuk Seri kata, you dengan I ni, kata kita ni sama je, satu bahtera, dia kata. Diterajang oleh orang sama, dia kata. Najib terajang dia, Najib juga terajang aku. Betul? Jadi cerita ni, cerita dia buat curi kerajaan ni, saudara. Orang UMNO yang tinggal kat UMNO masuk pesawat, mereka lebih fasih. Sehingga mereka nasihat pada saya, dia kata, tak usah risau, Tok Seri. Mereka lebih yakin pada saya. Dia kata, Allah akan jalan. Allah balas balik. Oh, boy. Saya terus amin saja. InsyaAllah, saudara. Tak lama pun. Lagi empat bulan. Tiga bulan pilihan raya. Betul tak, betul? Jadi, Allah nak balas. Allah boleh buat. Awal pada tu boleh buat. Jadi, marilah sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan pada malam ini, kami Pak Darul, kita mendapat sedikit rasa semangat untuk terus menjatuhkan Barisan Nasional dan gantikan dengan kerajaan yang boleh tolong rakyat. Taklah mati perut kami. Saya sebelum terlibat dalam politik bersama-sama dengan pimpinan PAP, ada projek-projek yang besar-besar. Tak payah nak fikir ada bab politik Malaysia, mampu pilih. Aku kan terlibat dalam politik. Tapi kami tak senang tidur, kami tak senang lena, kami tak senang makan. Sebab apa? Sebab Allah beritahu, hang tak sedar ke masyarakat hang ditindas oleh UMNO? Hang dapat gaji besar, hang dapat, hang boleh suka dengan keluarga hang. Ujung tahun bawa anak bini hang pergi ke rata dunia.
Makan hang nak pilih apa yang hang nak makan, sedangkan orang kampung menanggap penderitaan. Hang boleh senang duduk macam tu? Allah tak tanya hang ke akhirat besok. Allah tanya. Hang gaji besar 230,000 sebulan. Hang boleh bawa anak isteri hang pergi round dunia setiap tahun. Boleh berniaga. Hak politik tak ambil kira. Tak boleh. Jadi marilah sama-sama kita mudah-mudahan kita jadi orang yang saintifik, orang yang rasional. Saya berada di masjid kaum Melayu 2 hari sepas. Beberapa orang pencen kerajaan, hebat-hebat pencen ni, dah kerja dalam kerajaan 40 tahun pencen. Maknanya Cina jadi dari kerajaan. Saya kata tuan, dia datuk, saya kata datuk. Benda tu hampir-hampir mustahil. Saya kata datuk, hak DAP ni yang dikatakan oleh Najib tu, dia dapat merintah ni, dia tanding berapa? Seluruh parlimen Malaysia ni DAP tanding berapa? Termasuk Sabah Sarawak. 51 saya kata. Saya pun tulis kat kertas depan dia 51. Kemudian saya kata gerakan tanding berapa? Gerakan tanding 7. Parlimen, bukan DUN, parlimen. MIC tadi tanding 5. Sabah Sarawak, parti dusun, parti Dayak tu semua tu, bangsa Sarawak. Saya pun tulis, catat nombor tu. Kemudian saya totalkan balance dia berapa, jumlah semua tu 98. Saya kata datuk, untuk dia jadi, untuk jadi kerajaan ni, dia kena ada berapa? Dia garu kepala ke? Saya kata tak kurang 112 baru boleh buat kerajaan. Hak depa ada, kalau depa gabung sekali pun tak cukup 198 saja. Oh, MCA dia tak kira lagi MCA. Dia tak tanya saya, dalam senarai tak tulis MCA. Saya tanya kenapa pula dengan MCA? Dan kalau dia masuk dalam gabungan ni, dia boleh lebih 112. Saya kata datuk, dalam pilihan raya di Malaysia ini, yang tempat MCA bertanding, DAP letak calon dia kat situ. Kalau DAP menang, MCA kalah. Kalau gerakan situ, DAP letak calon gerakan, kalau DAP menang, gerakan kalah. Dalam kepala dia rupanya, dia kata DAP ni boleh gabung dengan MCA. Saya kata mana pula DAP lawan dengan MCA? DAP masuk parlimen, MCA masuk parlimen. Mana boleh dua-dua masuk parlimen? Rupanya dia ada tak cerdik sampai lagu tu. Saya kata di mana-mana ada Perak ni yang lawan MCA, siapa dia? DAP. Bila DAP menang, MCA menang ke? MCA kalah. Bila kalah, mana boleh masuk dewan dengan negeri? Satu Cina dia hantar, walaupun tempat dia bertanding dua Cina. Cua Hiling lawan dengan gerakan. Siapa yang gerakan apa tu? Cua Hiling tanding di Kuala Sepetang. Ah, tali dengan kepala gerakan tu. Eng suka apa benar? Pauting ya? Kalah. Bila Cua Hiling menang, Cua Hiling Cina. Mana boleh pauting masuk dalam dengan negeri? Kata tak reti sungguh Datuk ni. Itu kuat tu. Sama dekat di dekat pusat, saya kata. Bukit Bintang, DAP lawan dengan MCA. MCA kalah, DAP menang. DAP masuk parlimen, satu Cina. Mana ada dua-dua Cina masuk parlimen? La ilaha illallah, kata teruk sangat. Bukan tu. UMNO. Walaupun dia mengaku saya bukan saintin, orang bukan orang politik. Tapi di mana maklumat dia tak tahu. Dia kata MCA boleh gabung dengan DAP. Bila saya terang macam tu, baru dia fikir betul tak betul juga. Dia kata mana boleh kalau DAP tadi 51, MCA 51 juga, maka DAP gabung dengan MCA dapat 102. Dia kira macam tu. La ilaha illallah, rupanya ada yang bodoh betul tu. Banyak macam tu sekali. Jadi marilah sama-sama kita bermohon, mudah-mudahan Allah Ta'ala sama-sama dengan rakyat melihat hari ini penderitaan, kesiksaan yang rakyat hadapi. Jadi kami pimpinan Pakatan Harapan bersama-sama dengan rakyat, kita merasa denyut-denyut jantung hati mereka, mohon, mohon minta ya Allah tolonglah selamatkan rakyat Malaysia ini. Jadi kami hari ini adalah perantara itu. Kami menawarkan diri kami ini walaupun suasana atau agak susah, tapi semata-mata nak legakan rakyat Malaysia. Taklah nanti anak cucu cicit kita tahun 2040 besok, mereka duk maki hamun kat kita.
bapak nenek moyang kita ni tahun 2018 depa buat apa? Tak berani ke nak tendang Najib dengan Rosmah 2018 tu? Nen cucu cicit kita dah habaq perkataan ni tahun 2050 esok kat kubur kita. Sebab depa tengok sejarah 2018 Najib masih berkuasa. Apa pak bapak mak kita buat depa kata? Ini cucu cicit kita tahun 2050 nak tanya. Apa pak mak kita buat? Jadi marilah sama-sama 2018 ini kita cuba supaya kuatkan semangat kita, kuat kerja kita, halau UMNO ni daripada bertapak di bumi Malaysia dan gantikan dengan Pakatan Harapan. Bila ada ada kerajaan baru, ada harapan baru. Jangan tak terliak ke nak tengok 5 juta rakyat Selangor menikmati macam-macam perkara. Betul tak betul? Di Selangor ada kad kesihatan. Tak payah nak tunggu queue dekat pejabat dekat hospital kerajaan nak dapat X-ray. Kena tunggu 8-8 jam nak dapat X-ray. Depa ada kad kesihatan, boleh pergi mana-mana klinik. Nah, X-ray bayar 120 tolak daripada kad. Betul? Bila orang Perak nak masa sebenarnya tu? Dan Dewan Negeri Negeri saya beritahu kat Nazri depan-depan Zamri. Saya kata hang tak boleh buat untuk orang Perak sebab hang tak dapat nak jana duit bagi lebih kepada hasil negeri Perak. Hang tahu belanja, saya kata. Apa hasil yang hang nak tambahkan supaya hang boleh bagi pada rakyat? Bila tak ada, tak ada hasil, nak bagi apa kepada rakyat? Nak bagi bas percuma, wang pun tak ada. Maka saya syur kepada dia 6 perkara. Saya kata, pangkok dengar sini. Kalau hang buat apa yang aku cadangkan ni, dia akan tambah hasil negeri Perak ni. Barulah kita boleh belanja kepada rakyat, bagi bas percuma, bagi wifi percuma, bagi ayak percuma. Contoh, saya kata, saya ada bagi dia 7 contoh. Tak tahu YB cuai ingat lagi. Saya kata semasa LLM, Lembaga Lebuh Raya Malaysia, minta tanah melalui kerajaan persekutuan di Perak nak buat highway daripada Parit Buntak sampai ke Tanjung Malim 250 km. Ketika itu kerajaan di Perak bagi kepada LLM percuma tanah Malaysia, tanah di Perak untuk buat highway. Kenapa? Kerana ada persefahaman di antara negeri dengan persekutuan. Maka bila persekutuan agensi minta kerajaan negeri bagi tanah, kerajaan negeri kena luluhkan. Sebab ini projek pembangunan untuk rakyat. Ketika itu betul sebab dia Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kerajaan beri bagi tanah pada LLM. Hari ini LLM bertukar wajah. Dia jadi apa? Siapa ambil alih projek sekarang ni? PLUS. Dan PLUS dia charge semua rakyat, tak kisah orang Perak, tak Perak, hang lalu je Parit Buntak sampai Tanjung Malim, kami kena hang tol. Maka PLUS buat perniagaan, saya kata. Yalah, dulu kerajaan negeri ni, BN, kerajaan pusat BN, dia bolehlah sefahaman begitu. Maka PLUS ini parti yang ada kena-kena dengan UMNO. Dia buat untung, kutip tol, dia bagi sikit pada UMNO. Itu pilihan raya. Itu tak apa? Sebab parti, sebab syarikat-syarikat dia apa? Saya kata cadangan aku hang panggil pengurusan PLUS bincang, datang suruh pengurusan PLUS ramai pejabat SUK habak kat dia, menteri besar habak kat dia, pengurusan PLUS hang ambil tanah kami percuma, hang boleh caskan tol pada rakyat, takkan hang tak bagi kami sekupang pun? Percuma dah 40 tahun hang gunakan tol, hang bagi bonus kat kaki tangan hang 5-6 bulan setahun. Untung banyak, bagi 5 bulan bonus 15 juta setahun. PLUS bagi kerajaan Malaysia, kerajaan Perak 15 juta setahun. Itu terpulang pada formula yang kita akan setuju. Sama ada setiap kilometer hang bagi kami 2 sen satu hari. Setiap kilometer, setiap RM10 hang bagi kami RM1 untuk setahun. Jadi kita dapat 15 juta. Itu baru satu agensi PLUS Lebuh Raya. Belum lagi agensi Felcra, Felda, Risda, TNB, TM, Petronas. Semua pakai tanah negeri ni. Percuma. Bila lagi nak? 30,000 hektar tu, kalau kita buat satu persetujuan, dia akan dapat imbuhan kerajaan negeri ni 40 juta setahun daripada Felcra. Felcra 40 juta, Felda 30 juta, Risda 20 juta, PLUS 15 juta, TNB 4 juta. Petronas 5-6-16 juta dapat 200 juta daripada agensi-agensi kerajaan ni. Ada 200 juta setahun, bolehlah bagi kat rakyat. Kita boleh bagi kad kesihatan,
Pendidikan percuma, jangan pengen pinjam ke Alung lagi. Ayak percuma. Sebab ada, ada hasil. Jadi untuk itu marilah sama-sama kita bermohon, mudah-mudahan Pakatan Harapan bila dia ambil alih kerajaan, maka dia ada ruang untuk dia tambahkan hasil negeri, hasil negara kita. Kalau hak setakat yang ada hari ini pada buntu dah, tak tahu nak fikir macam nak tambah, nak tambah. Mereka kira macam nak tambah poket mereka saja. Nak tambah tu rakyat tak ada cara, tak ada idea dah. Jadi insyaAllah kita akan teruskan kerja baik. Jadi saya rasa sudah sekali itu, yang baik itu daripada Allah SWT, yang tak baik itu kerana angkara rosmah dengan Najib Tun Razak Ibn Usah Raya Malaysia hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Sia-sia. Terima kasih Datuk Seri, terima kasih Pak Bichua, terima kasih Datuk Pak Karudin, terima kasih Wan Bob, Azrai, Ali daripada Bersatu, daripada PKR dan AJK pemimpin amanah insyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan, terima kasih Abang Zul, tuan rumah, kerana benarkan rumahnya sebagai host. Terima kasih Pegawai Selatan kerana